generasi kita ini harus dilindungi, ya. Walaupun kita tahu bahwa anak-anak kita udah pada bosan di rumah, ya. Tapi kita harus pastikan dulu, kita pastikan, ya. Karena anak-anak kita ini adalah generasi masa depan kita. Ini paling terakhir anak sekolah kita. Ya, untuk work from home juga ini udah mulai kita pelan-pelan kan. Tapi bagi yang 50 tahun ke atas itu, apalagi ada comorbid, ya, penyakit penyerta, sebaiknya mereka di rumah, ya. Jadi sekolah terakhir kita. Jadi kita menunggu edaran, ya, dari pemerintah pusat, pasti tentu kita akan sesuaikan.